Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku tuh mau share mengenai cara share link Shopee Affiliate pakai Milkshake, guys. Jadi ada beberapa teman-teman yang minta di spill caranya seperti apa kalau misalkan taruh link bio gitu dengan menggunakan aplikasi Milkshake. Nah, jadi itu sebenarnya gampang banget, dan kalau misalkan kita punya video yang di save linknya di aplikasi Milkshake, itu tuh bisa nyimpen ratusan link, guys. Jadi itu benar-benar linknya bakalan tetap ada gitu, walaupun kita udah nyampe misalkan 300 link, itu bakalan tetap ada dari mulai link pertama sampai 300 gitu. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, guys, jadi aplikasi yang dipakai untuk membuat link bio adalah ini dia nih, aplikasi Milkshake. Jadi aplikasi ini tuh kalian tinggal download aja di Play Store, kemudian kayak semacam daftar gitu. Nanti tuh setelah daftar kalian bakalan punya link bio sendiri, guys. Dan kemudian gimana caranya kalau mau dimasukin ke sosial media? Gampang banget, kalian tinggal taruh link dari Milkshake-nya ini. Misal nih kalian mau share, tinggal di copy aja linknya, terus taruh deh misalkan di Instagram atau misalkan di TikTok atau misalkan di Facebook dan lain-lain. Karena itu tuh bakalan langsung nge-save atau langsung kayak berwarna biru gitu loh. Nanti aku bakalan spill karena di Instagram aku juga ada link bio dari aplikasi Milkshake ini. Kita coba lihat ya. Nah, jadi yang aku bilang tadi, kalian tuh bisa naro di sini, guys nih. Di sini tuh kalian bisa naro ratusan link, mau 500 link, 300 link, 400 link. Ini bakalan tersimpan terus di sini, guys. Contohnya nih kayak link punya aku, dulu kan aku pertama kali nge-share atau pertama kali promosi Shopee Affiliate itu kan hanger kayu ya, guys. Nah, hanger kayu ini masih ada nih kan, padahal aku udah nyampe 100 link. Kalau orang-orang mungkin karena saking rajinnya share link, mungkin mereka udah ratusannya udah nyampe 400, 300 kali ya. Cuman aku baru 100 link, cuman tetap tersimpan di Milkshake dengan aman. Jadi tidak terhapus ataupun tidak hilang sama sekali. Nah, buat teman-teman juga kalau pengen cara baru, variasi baru gitu, maksudnya kayak share linknya pakai link bio, bisa pakai aplikasi Milkshake ini. Oke, kita coba ya. Kita coba share link dengan menggunakan link Shopee, dan kita akan taruh di Milkshake atau di link bio. Pertama, kita cari dulu produk apa yang bakalan kalian posting atau yang bakalan kalian share. Misalnya nih, kalian mau share produk fashion kah, atau misalkan sembako kah, atau misalkan baju anak, atau misalkan lagi sendal-sendal yang lagi hits dan lain-lain. Itu bebas banget, guys. Bentar ya, aku cari dulu. Kita coba cari dulu. Carilah produk yang menurut kalian tuh oke banget dan kemungkinan peminatnya juga banyak gitu yang tertarik dengan produk yang kalian share. Aku pengen nge-share produk ini aja, kotak nasi, guys. Nih. Cuman kotak nasi juga bukan sembarang kotak nasi. Ini tuh kayak ada tempat sendoknya dan lain-lain. Nah, jadi aku infoin juga kalau misalkan kalian mau nge-share pakai link bio, itu seharusnya bentuknya video, guys. Cuman kalau misalkan bentuk foto, ya kalian harus edit dulu. Dan kita bakalan edit dulu pakai aplikasi InShot supaya bentuknya nanti video, dan bakalan aku share di Reel Instagram. Pertama, kita salin dulu tautannya. Nah, oke ya, kita udah salin tautan. Kita coba editing dulu ya, guys, untuk videonya. Editingnya sih tipis-tipis aja, nggak usah editing yang kompleks banget, yang ribet. Kita cuman editing yang gampang.
Nih, karena fotonya cuma ada 3 biji. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, kita atur kanvasnya. Kanvasnya kita atur untuk Instagram. Nah, misalnya kayak gini. Durasinya dikecilin. Kayak gini, nanti tuh bakalan munculnya bentuknya seperti ini. Simpan aja. Dan aku infoin ke kalian, kalau misalkan kalian mau editing foto kayak gini, kalian bisa menampilkan real picture dari hasil komenan orang gitu. Misalnya kayak review di Shopee-nya kayak gitu. Oke, tahap pertama editing video udah. Tapi kalau misalkan bentuknya dalam bentuk video itu kalian nggak usah editing lagi. Kalian bisa, kalau misalkan kalian download dari Shopee, kalian bisa langsung aja gitu upload ke Instagram kayak gitu. Terus baru deh kita masuk ya ke milkshake-nya. Ini kita tahap kedua bakalan masukin link-nya guys. Nih, ini kan 102 ya. Berarti next adalah 103. Kotak makan estetik misal. Terus masukin untuk linknya dan adverse, karena aku itu mengutamakan nomor yang terakhir di atas gitu guys. Nah ini ya 103 kotak makan estetik, baru deh publish. Kalau udah dipublish berarti udah ngelink ke semua link bio yang aku taruh di sosial media, misalnya kayak Instagram, TikTok gitu ya kan. Nah setelah itu baru deh kita masuk ke Instagram. Ini kita bakal tahap terakhir untuk upload di sosial media ya guys. Nah sosial media yang biasa aku pakai kalau untuk naruh link bio adalah Instagram. Kita switch akun dulu ke akun untuk racun Shopee. Nah oke, udah seperti ini. Kalau misalkan gak tahu musiknya yang mau dipakai, apa, kita coba musik yang ini aja. Terus klik aja tambah, kemudian berikutnya. Kalau mau pakai tulisan, misalkan link bio nomor sekian bisa di sini. Link bio nomor 103. Nah, kayak gini, kemudian selesai. Jadi nanti orang-orang bakalan langsung menuju link bio nomor 103 ketika mereka tertarik dengan produk yang kalian share gitu. Terus misalkan udah checklist berikutnya. Sampulnya udah aja ini ya, nggak usah diotak-atik. Tapi kalau misalkan mau edit sampul, bisa juga misalnya mau yang ini, itu nggak masalah. Aku pilihnya yang tadi aja, jadi kita back dulu. Terus kita tulis caption. Link bio nomor 103. Terus setelah itu, jangan lupa kasih tagar. Nih racun Shopee, terus tagar racun TikTok. Nah kayak gini, kemudian bagikan. Nah kayak gini guys. Nah kalau misalkan udah, ini kan udah ada ya bentuk videonya. Nah ini nih yang maksud aku ada di link bio. Ini adalah nama toko ada di link nih. Ada panahnya MSHA. Nah, Daster Gemoy. Nah, itu adalah link bio aku, guys. Nah, di sini ini adalah link-link yang aku simpen, yang aku bilang tadi udah nyampe 100, itu linknya ada semua di sini. Kita cross check ya untuk link yang tadi aku salin apakah udah nge-link langsung ke Shopee atau enggak.
Oke guys, ini udah bener semua ya. Jadi linknya udah langsung nge-link ke Shopee-nya. Jadi buat teman-teman yang mau nge-save link-link kayak di Milkshake boleh banget. Dan ini tuh kayak bener-bener memudahkan kita juga sih untuk nge-save link supaya linknya tidak hilang. Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.